Yang murah nih mana ya? Ya enggak tahu. Ada. Ayo yang murah, yang murah. Enggak ada yang murah. Kamu yang enggak punya uang, Keles. Ya bangun tuh parcel. Mana sih ditanya parcel itu apa, malah parcel ya parcel. Oke deh guys, aku sama Dudung mau. Halo, halo guys. Baby Dinar Gaming bersama Baby Dinar and Dudung. Hari ini kita lagi mau main Roblox. Dan Roblox ini tuh adalah Roblox kita menjual parcel. Karena ini udah mau lebaran ya. Kalau tempatku tuh udah besar ini, udah bagus ini. Aku juga ikut bangun supermarket ah. Okay. Nih, supermarketnya Dudung nih. Gimana sih, aku gak ngutung, sumpah. Sekarang karena duitku udah ada 362, jadi kita mau beli-beli dulu nih guys. 125, gak apa-apa. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Beli, yeay. Udah beli, terus kita cari lagi. Udah beli bawa sakte. Gede banget ya, ini apa supermarket. Yang dijual cuma wortel, sabun cuci. Dua doang lagi. Oh, no. Aku ini lagi cari-cari nih barang-barang. Oh, aku atau aku beli ini aja ya? Beli ini nih. Wah, ini ada pelayan satu orang. Mantap. Ya, kamu kerja di tempatku ya. Oke. Jangan kerja tempat dia. Ya, di tempatku aja. Bayarannya gede kok ini. Ini nih, dia udah jadi kasir nih. Ya, aku juga udah punya dari tadi, kenapa? Dari tadi kenapa sih di luar tempat? Berangkat ke toko sentral, area toko sentral. Oke. Langsung ganti. Wow. Jangan-jangan si Dinar tadi di sini ya? Iya, kok kamu tahu? Ya kamu di sini. Lah itu, Dudung. Mana kamu? Aku udah di dalam. Oh, di dalam. Aduh, salah belok. Aku udah beli-beli nih. Aku mau lanjut ini ya, mau lanjut ke supermarketku lagi. Baik. Nih, lihat punya Dudung nih. Beli apa lagi ya? Yeah, level up. Nice. Dia level 3. Kamu level berapa? Level 2. Bentar, kan lama-lama menjadi bu. Ini. Cili. Apa lagi ya? Beli tomat aja deh. Aduh, 500. Dudung enggak cukup. Emang uangmu berapa sih? 400. Oh, no. Kok dari tadi enggak cukup? 600 juga beli. Oh my god. Kamu enggak nambah-nambah ya dong uangnya. Kan belum jualan. Tadi jualan cuma dikit aja. Tuh, tokomu juga masih kecil. Cuma ada araknya cuma 2. Aduh, jualan apaan sih? Ini loh, 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya. 8. Nah, yang udah kamu hitung lagi. Enggak, kamu hitung aja sendiri. Ini aja. Tuh harganya 1000. Yang murah nih mana ya? Ya enggak tahu. Ada. Ayo yang murah, yang murah. Enggak ada yang murah. Kamu yang enggak punya uang, Keles. Apa nanti? Beli satu aja ya? Ya beli kok banyak lah. Masa cuma beli satu sih? Hanya itu, Dung bingung. Pengen beli banyak, gak ada uang. Wah guys, stoknya tuh pada habis nih. Jadi aku harus beli stok lagi. Mantap. Langsung kembali ke supermarket Dudung. Oh iya guys, yang di rumah udah pernah belum nih ngirim parcel atau dapat parcel gitu? Kalau aku sih biasanya bagi-bagi parcel gitu loh ke saudara-saudara. Parcelnya tuh apa sih namanya? Isinya tuh makanan kaleng. Makanan kaleng. Kalau aku tuh malah bingung dari tadi tuh. Makanan kaleng habis itu apa sih? Apa lagi? Apa ya? Buah, nah buah. Terus Tupperware. Entar. Parcel tuh apa sih sebenarnya? Aku enggak tahu sih dari tadi. Ya Allah, Dung, kamu belum pernah dikasih parcel ya? Pernah. Parcel tuh apa? Makanya kamu dari tadi bilang parcel tuh aku yakin aja. Pokoknya Dudung tuh ini tuh jualan aja, udah mau jualan apapun terserah lah. Ya parcel tuh parcel. Mana sih ditanya parcel itu apa, malah parcel ya parcel. Parcel tuh kalau misalnya lagi lebaran tuh kan, terus ngasih bingkisan ke saudara-saudara gitu. Bingkisan? Oh, kayak anu ya? Kayak nasi berkat gitu? Bukan, beda lagi tuh, Dudung. Bingkisan itu juga bingkisan toh. Ah, terserah lah, capek aku ah. Susah guys kalau ngomong sama Dudung. Dudung udah, berapa nih lemarinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
dan 6. Aku 9. Ya, nani? Beda berapa coba? Nope. Pide pipi, pici pipi, kiki. Aneh. Aneh tuh kamu belikan cupang seminggu lagi. Apaan tuh? Alah, diingetin lagi lo masa. Oh my god. Tapi kan cupangnya dinner tuh nyampe kemarin guys. Udah seminggu masih hidup ternyata. Waduh. Ternyata ikan cupang itu benar-benar tahan banting ya. Parah banget sumpah. Lo Pak De ini mau belajar lagi Pak De. Emang duit lo cukup? Berapa? 300. Wih, uang dudung liat nih. 1000. Mantap. Kayak banget. Coba lihat tokomu kayak apa. Nah ini nih. Ya Allah. Itu kosong banget ya. Gak apa-apa, yang penting kan uangnya banyak. Harusnya kamu tuh jualan yang banyak dong. Ah gimana sih, orang jualan tuh nyari apa? Duit. Ah iya, berarti kalau uangnya banyak, ya alhamdulillah dong. Iya sih. Ya tapi gak lengkap tokomu, lengkapan aku. Jadi pelanggan tuh pada suka. Pelan-pelan juga lengkap. Alah, sakarepmu. Mantap, terus beli apa lagi yang mumpung uangnya banyak ya? Sombong amat. Udah, jangan beli-beli dulu. Tadi katanya suruh beli, suruh banyakin lemarinya. Giliran dudung beli, dimarahin. Kemana sih? Loh. Kamu pasti takut kesaing sama dudung ya? Enggak gitu konsepnya. Tapi nanti duitmu habis terus kamu ngeloh lagi. Kalau uangnya habis kan tinggal jualan. Idih, yaudahlah, iyain aja guys biar cepet. Kita lihat bakal siapa yang laris. Okay. Dudung tuh kalau jualan enggak berneham syok. What? Tuh, jualan lagi. Here we go. Cuan. Duitmu berapa? Uangku ntar masih dikit. Berapa? 600, punya aku masih sama 600. Nih punya aku 2500. Huh? 1021. Iya benar 1021, benar enggak? 121. Dinar kayaknya ini guys, dia tuh mulai lapar ini jam-jam segini, maklum ya. Nih jerigennya udah, ayamnya udah ada. Nice. Warna bijunya apa ya? Melon kayaknya ya, melon udah. Eh kenapa sih pelangganku pada gak mau nah, ini? Nah pelangganmu semua udah ke tempat dudung. Oh no. Kamu jualan gak mikir-mikir yang dibutuhin sama pelanggan sih. Coba lihat. Oke. Melon. Soalnya kalau mau buka puasa itu es melon tuh enak. Itu aja gak paham. Nah dinar. Nih dudung rame nih. Rame kayak gitu kok rame. Ini rame nih. 2-3 orang yang penting ada terus. Ini kok pelangganku pada minta tomat ya? Banyak yang suka tomat kayaknya. Aku mau beli area parkir lagi ya. Mantap. Biar yang datang itu banyak. Di mana belinya? Nah, jangan dikasih tahu ah. Si Dinar nanti ikut-ikutan. Di mana sih belinya? Oh ini ya? Oh aku udah beli. Oh aku udah tahu apa gimana itu? Caranya mendapatkan pelanggan yang banyak. Kita harus membeli tempat parkirnya dulu. Oke. Okay. Udah tahu guys, ini bisa pelanggannya kesana semua lagi nih. Bisa pindah. Oh no. Sangat menggawat. Oke okay, pasti abis ini pelangganku jadi banyak lagi. Nah kan bener. Aduh, dudung juga beli kalau gitu. Uang dudung cukup enggak ya tapi ya? Oke, dudung sekarang mau beli juga. Here we go. Biar enggak ketinggalan. Woi, nih. Nice. Kita lihat, guys. Harganya 37. Beli berapa ya? 3 aja deh. Oke. Okay. Okay. Artinya kembali ke markas. Kamu takut tersaingi kan? Enggak, aku mau beli lagi kok. Ntar beli lagi. Oke, beli lagi, beli lagi. Ayo, kita harus berlomba-lomba untuk meraih duit yang banyak. Oke. Oke, guys. Menurut kalian, siapa nih yang bakalan paling rame? Jelas punya dudung lah. Jelas punya aku lah. Masa punya dudung? Nih, lihat punya dudung. Dilihat aja udah enak nih. Punya kamu dilihat tuh. Gak ada enak-enaknya, punya dudung tuh bikin lapar tuh loh. Nani? Itih. Oke deh guys, aku sama dudung mau saingan dulu nih buat jadiin supermarket yang paling rame. Oke. Siapa takut? Dudung bakal jualan
apa ya, yang ketemu parcel tadi, terus di dalamnya duduk jualan es buah. Sate, nasi padang. Wah, levelku up, levelku up. Wow. Level berapa sekarang? Level 4, uangku 1000. Alah enggak apa-apa, dukung level 3 habis ini juga level 4. Oke deh guys, gini dulu video kita kali ini dan jangan lupa di like, comment, share and subscribe channel Hefki orang bayar gratis. Bye. Oh iya guys, kalian dukung aku atau Dudung? Dudung lah. Aku.